Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat kuliner semuanya, kembali lagi bersama saya Juna Setia ya, tentunya di Lab Kuliner TV. Apa kabar nih buat sobat kuliner semuanya ya? Semoga kalian semua dalam keadaan baik ya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke sobat kuliner, oke gini kita waktunya mereview kebabnya. Ini kita dibuka dulu ya, saya mau makan dulu ya. Ini suapan pertama buat sobat kuliner. Oke, giliran gue ya. Mantep banget sepul. Dari tortillanya ini benar-benar sedap ya. Matangnya juga pas banget. Nah, kita nih review dari isinya. Sayurannya juga segar banget ya. Sesegar habis gajian. Pokoknya enak. Rasanya tuh benar-benar berbeda dari kebab-kebab yang lain ya. Ini saya berlangganan banget sama stabab ini. Soalnya rasanya mantap. Jadi daging sama sayurannya itu menyatu gitu dalam satu hati ya, kayak setia aku. Nah, ini juga dagingnya segar banget, mantap pokoknya, nikmat banget ini dagingnya. Karena ini dagingnya ini yang tender ya. Jadi kualitasnya lebih juicy, lebih tinggi lagi, high lah. Pokoknya mantap banget buat stabab. Nah, buat kalian juga bisa pesan stabab ini melalui GrabFood dan GoFood. Di situ juga banyak promo dan diskonnya yang menarik loh. Oke sobat kuliner, jika kalian suka dengan video ini, silakan tinggalkan jejak kalian dengan cara like, comment, and subscribe, serta share video ini ke media sosial kalian jika menurut sobat kuliner video ini bermanfaat. Oke, saya Juna Setia, pamit undur diri. Jangan lupa aktifkan tombol notifikasinya ya, agar sobat kuliner tidak ketinggalan dengan trik dan tips informasi seputar bisnis kuliner di Lab Kuliner TV. Oke, dadah.